kafir Quraisy didawahan ku Nabi teh teu narima ceuk. Kalah ngariung Kanjeng Nabi rek diteungeuran Kanjeng Nabi. Dawannya berat nya. Dakwah terang-terangan rek diteungeuran geus dikepung Nabi ku orang kafir Quraisy bari dakwah. Apa yang terjadi? Notadina orang kafir Quraisy ngariung Rasul ayeuna mah Malik. Orang kafir Quraisy kalah ngariung Abu Bakar. Nu antukna eta Abu Bakar diteungeulan ku orang kafir Quraisy ngabela melindungi Rasul berkorban dirinya. Pingsan Abu Bakar. Keur Abu Bakar pingsan, aya hiji orang kafir Quraisy ngaranna Uqbah. Eta Uqbah bawa sendal nu teuas. Nu pertama kali ditaroskeun melangkah Rasulullah, aya Rasul teu kuna naon padahal dirina geus korban. Saur ibuna, tenang. Abu Bakar, Rasul tidak apa-apa. Rasul aman. Makan dulu deh. Saur Abu Bakar, saya enggak mau makan sebelum melihat langsung Rasulullah memang benar-benar selamat. Alim tuang satu acan ningali Rasul benar-benar selamat. Dijajab di papah Abu Bakar. Ningali Rasul selamat baru Abu Bakar mau makan. Berkorban. Siga kieu Mas, cepat siga kieu ya. Kumaha tapulidan? Bapak-bapak ngabonceng budakna dina motor. Ya. Di jalan raya ngebut. Tiba-tiba nikung tekor. Kulit pak. Pingsan bapakna dikuling motorna. Pingsan dibawa ke rumah sakit. Begitu bapakna sadar, nu pertama kali ditanyakan ku bapakna naon? Lain motor tekuna naon? Lain motor. Ai budak tekuna naon? Motor si Adam. Iya pancan lunas bahasa geridikan kene. Iya gitu. Lamun dina hate bapakna boga rasa cinta ka motor nu leuwih daripada anak, pasti nanyakeun teh naon? Ari motor teu kuna naon? Motor tuh makanya can lunas. Tapi lamun dina hate boga rasa cinta leuwih ka anak, si bapak sadar begitu diguling. Ari si Ujang teu kuna naon? Padahal bapakna geus pingsan. Kanjeng Nabi Muhammad leuwih dipika cinta aya pengorbanan dina diri urang. Beungi ayeuna kira-kira ieu riungan aya pengorbananna teu? Aya. Aya nu korban hartana aya. Tanagana aya. Panitia tepuk tangan untuk panitia ya. Luar biasa, hebat. Ada tim pengumpul dana, ada tim konsumsi nu masak, ada tim masang tenda, ada sound system. Semua pengorbanan ini semoga tercatat bentuk cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut. Lanjut. Moal tunggu. Moal capek. Dia susah nu capek. Ya, Mas Cepat. Ya, Ustaz. Biasana lamun aya muludan dibacakeun heula sejarah Nabi. Upami Ustaz macakeun barjanji teu sawios. Urang bacakeunna bieu nya. Urang candak pelajaranana tina sejarah Nabi ieu. Naon? Untuk ulah ku ulang. Urang mah teu ngilu mah. Saya kan baturan deh, saya kan ngerana saya si Siti. Kita laki Siti. Hah? Ini laki Siti. Siti Darmawan. Nah, orang bacakan apa yang nyanyi, siap? Bandungan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walamma tamma min hamlihi syahran alal mashhuril aqwalil marwiyyah. المدينة المنورة أبوه عبد الله. Naon artina tatkala usia Nabi 2 bulan sempurna di kandungan sang ibu, ayahnya wafat. Jadi Kanjeng Nabi can lahir tos janten yatim. Mata tadi anak yatim yang disantuni jangan bersedih. Nabi lahir pun dalam kondisi 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui halimah. 6 tahun usianya wafat ibu. Lain joget apa enggak? Apa bosan? Dimana? Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka.
lahiran di kandung abu wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. Halimah. Janten Kanjeng Nabi teh disusui na ku saha? Halimah. Hari lahirna ti rahim saha ibu Nabi ibu Nabi saha? Siti Aminah. Lahir Kanjeng Nabi ti Siti Aminah tapi kunaonnya disusuanana ku Halimah tu sadia. Kunaon tah cita? Sesuai adat yang ada. Adat orang Arab harita beda jeung adat orang Purwakarta. Bu, lamun di Purwakarta aya bimimin ngalahirkeun budak. Eta bimimin ngalahirkeun orok, orokna disusuanana ku saha? Ku bimimin deui moal batu leres. Moal dititipkeun moal. Tapi di Arab waktu harita kan nya. Lamun aya bayi nu lahir di Mekah, ari Mekah teh pusat kota, pusat dagang. Ieu bayi lahir di kota, lahir di Mekah, moal disusuan di Mekah. Tapi aya rombongan ibu-ibu nu datang ti kampung, datang ka kota, ka Mekah. Rek naon rombongan ibu-ibu? Ieu rombongan ibu-ibu teh disebutna murdi'at. Ari murdi'at ibu-ibu nu datang ti lembur ka kota rek kuli nyusuan. Di urang aya teu kuli nyusuan. Kuli masak aya kuli masak? Aya. Kuli nyusuan? Iya. Kuli nyusuan? Iya. Moal, moal aya, mun aya mah bahaya bapak-bapak dalam tar, Pak Ustaz. Beda doi, beda doi itu kan. Ya, ya. Jadi kali kita gurak seuri. Mangarti mangundek. Halimah tu Sa'diyah datang di kampung, datang di mana? Kampung. Jeung rombongan ibu-ibu nu sajen datang ka Mekah ka kota, rek milari mana orok nu rek disusuan. Ketemulah Halimah tu Sa'diyah dengan Nabi Muhammad yang masih bayi, teras Halimah nyanda Kanjeng Nabi ka kampung. Halo. Kunaon dicandakna ieu Kanjeng Nabi ku Halimah ka kampung teu disusuan di kota wae atuh? Cek ahli sejarah hikmahna hiji bayi nu dibesarkeun di kampung biasana leuwih alami leuwih kuat mengenal alam fisiknya lebih kuat daripada nu cicing di kota. Nu kadua kebetulan perkampungan Bani Sa'ad tempat disusui Nabi masyarakatna masih ngagunakeun bahasa Arab anu asli. Jadi bahasa Arabna cangka campuran, beda jeung di Mekah kan. Oh, beda nya, Bang. Ari Mekah mah kusabab kota jelema datang di mana-mana bahasa geus campur. Di kota kan bahasa campurnya. Jami datang di mana-mana, simkuring tatanggaan jeung orang Batak, Pak. Datang ke tukang rujak, cek simkuring orang Sunda, "Mang, mese rujak bebek." Cek orang Sunda mah rujak bebek. Orang Batak nyauran, "Bang, beli rujak bebek, Bang." Jadi seru, batu rumah. Ya, emang gitu logat nak, Pak Ustad. Pernah panggil jam orang Batak? Oh, pernah. Ku abis tekan aja hari tadi KTK, ku abis teh Pak Ustad. Cuma. Oh, mana teh ngambok, ku abis teh. Mana macam pula kau cepot beletak beletu kasih rawa. Beletak beletuknya. Kita mah ku abis teh ditaros, Pak Ustad. Tak ada syarat. Ayatan silaik teh saha. Nama awe itu ucok rumah rurung. Ucok rumah rurung. Aing ngaran indung selai saha butet rumah rekung. Oh anakna rumah rurung indungna rumah rekung si horeng paranas iris Pak Ustaz. Eta teh di batu rumah marga mureng kan. Lain panas iris ya. Entong-entong di Indonesia bu, di Mekah ke gitu. Di urang lamun aya imam maca surat Ad-Duha kumaha bacaanna? Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma emut jadi masantren di Iskandari pangersa bapak almarhum almarhumah ngawaras kan biasa nanti ayat kiraat sana selain hafas kumaha bacaan lain wa duha wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min alule nu teu apalan mah eta kitu nyalelean dialek orang Arab pun berbeda Pak. Urang sadidinten di dieu nyarios bahasa naon? Sunda. Sunda ku sabab cicingna di mana? Di Sunda. Da kita bahasa Batak moal bisa.
Mang cepot cicing di Sunda bahasa Batak bisa mang? Oh bisa. Bisa Abimah Pak Ustad. Bisa? Iya tapi bisa oke laguna Abimah apa nanti Pak Ustad. Lagu Batak? Mohon apa Abimah? Kemana? Oke lagu nanti. Sik sik si batu manikam ni parjoget sar mani gotam dina bangiran ni si bambang kar cula cula si bambang kar cula cula sik sik si batu manikam ni parjoget sar mani gotam dina bangiran si bambang kar cula cula si bambang kar cula cula Pandele 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 bahasa lagu Papua oke apa lagi Mak Bojan? Lagu Papua apa? Mohon. Anu mana? Nu apuse kokon daun itu gini. Sok nadaan tuh. Apuse kokon daun. Iya. Rapi sarang ke kiri, sarang ke kanan. La 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 la. Lapur. Lagu Papua apalah nasa tengah-tengah kata Papua kata lagu Papua ayo dia lagu di Kalimantan Timur apa Ustaz? Timur Selatan Kalimantan lah ya? Oh Kalimantan gimana? Ampar-ampar pisang pisangku belum masak masak sebiji digulung Satpol PP digulung bari-bari sapo kakek ngarimu hebatnya bangsa bahasa pergaulan anak luas abi mah boleh aya di lagu Padang Bang Ustaz lagu Padang di mana Padang anu kiri anak nanduraku ada anak nandurhaka maliang kundang namanya Kanjuan maliang ayam maliang embe maliang sapi maliang motor eta mah maling kacau tapi kan dia kan ya maksana naon pelajaran anak halo Nabi Muhammad sejak kecil terjaga lingkungannya Pak harus lahir di mana tadi di Mekah tapi sejak kecil dia asuhnya tadi kampung dijaga bahasanya, bahasa ibunya dijaga. Nu orang Sunda beun kedah paham bahasa ibu. Kalau ada orang yang datang, batur nu datang sumping apa dongkap? Sumping. Kalau sendiri apa? Dongkap. Mang cepot iraha sumping? Abi teh nembe jam 7 nembe dongkap, Pak Ustaz. Jadi batur mah sumping keur urang naon? Dongkap. Simkuring nembe pisan dongkap. Wilujeng sumping pangersa eta teh undak usup bahasa dong kidul teh tos hampir ical aya jang batur makan atau tuang tuang atau dahar tuang tuang jang sorangan nanda nanda aya bedanya kan beda kuasai bahasa ibu tapi juga jangan lupa dengan bahasa yang lain kenapa supaya tadi cek mang capotan pergaulannya luas ayeuna loba orang Cina kali pak ka Indonesia kudu bisa orangnya bahasa Cina supaya bisa komunikasi lah kurang kan itu maksudnya kok diajar dan bahasa Cina diajar iya abdi mah bisa kok bisa bahasa non iya bahasa di bahasa Cina abdi mah bisa bisa itu kan pergaulanan abdi mah luas bahasa oh nunggu maha bahasa Cina coba bahasa Cina cik oh. Lamun bahasa Cina na budak begang lamun budak begang cacingan kenapa jaman-jaman lamun deka mana wae deka mana-mana lah tong ciring cincap bahasa Cina na main kaleci cing kuain centang sarebu seceng 5.000 goceng duit na kurang kacoceng itu
rupanya tuas pergaulan menang ada teman Cina menyesatkan malahan abu menulis lagu Cina bosan nulis lagu Cina ayah nih lagu mana pai pai cician poci poci pino pai pai cician seeng pai pai cician seeng seeng pino pai pai cician langsung kan judulnya nama judulnya ayah ngahur cai ya kan diajar tuh bahasa Cina diajar ya adik-adik kita di sini dia apa nggak usah ya halo kuasai bahasa ibu sing sesuai yang udah kusuk bahasa nah tapi tongko kurang boga bahasa nasional naon Indonesia sing sae bahasa Indonesia teh di mau bahasa Indonesia tapi garaul budak teh naon ngali HP hey guys di Indonesia ya hey guys hey guys jangan lupa like and subscribe Asya Cimerna Cimerna itu namanya bahasa gaul maksudnya bahasa gaul adik-adik mau mempergunakan bahasa Indonesia silakan itu bahasa pemersatu bangsa tapi bahasa ibu jangan dilupakan bahasa Sunda yang sing sesuai menempatkan oleh campur-campur naon budak di lembur datang ke kota yang bisa bahasa Indonesia balik ke lembur ngomong ke babaturan anak ih kamu tadi cari kemana-mana ari gek teh hareupeun mana ya Indonesia gek hareupeun ibu-ibu di Bandung naik naik mobil Damri balik ke lembur hayang bahasa Indonesia terus meuli karcis mayar naik karena mobil Damri ke kabagian biok kurang kan pinuh Damri na terus mayar karcis mah kaninggang eta mah ngamuk ka supir pas supir gimana sih? Aku sudah berikan keuangan. Kenapa aku enggak dapat kedudukan? Aku nama guys mayar duit kuno ke bagian dia. Pasti aku sudah berikan keuangan, kenapa enggak dapat kedudukan? Berikan saja aku keturunan. Aku sudah turun gitu. Cek sudah tak kawin atau ayu. Si kata tangga api polsat ayah indungna keurna heur cai budakna teh kabanjur cai panas kapan reueus dibawa ka dokter aya mau ngomong teh make bahasa Indonesia pak dokter tolong ini anak saya ketinyuh pak dokter anak saya ketinyuh kareok anak ketinyuh siga Indomie itu nih adik-adik ya satu dari hasil maulid ini apa nabi ternyata bukan hanya keturunannya yang indah keturunannya yang bagus keturunannya yang mulia tapi lingkungan sejak kecil sudah dikondisikan belajar bahasa Arab yang fasihah mun urang mah meureun bahasa Sunda teh sae Indonesia bahasa nasional sing merna SPOK-na subjek predikat objekna sesuai dengan KBBI lah apa kaidah bahasa ya bahasa Arab sudah biasa urang teh bahasa Inggris bahasa yang memersatukan internasional sudah biasa oke nu salajengna Kanjeng Nabi mah tiya alim kajaga lingkunganna kada dijaga langsung ku Allah Kanjeng Nabi diajak ke babaturan anak ningali hiburan menuju alit kene kan ya. Akhirnya apa yang terjadi belum nyampe ke tempat hiburan belum melihat hiburan dibuat ngantuk oleh Allah tertidurlah beliau sampai selesai tidak pernah melihat hiburan sedikit pun dijaga ku Allah lingkungan anak sebab anak-anak kurang musakia polosna musakia bersihna kawarna ante ku lingkungan mana sahabat itu sasarung jeng tukang minyak kebagian sengit sasarung jeng nu hitut kebagian bener cek bapak abi oke pak ustad ibu hirup mah kumaha campur gaul jeng seniman minimal orang teh bisa nyanyi campur gaul jeng ustad jeng ajengan orang teh pasti bisa ngaji tanu mata ibu kali-kali budak teh campur gaul kan jeng mau bisa ngajaran eh bisa diakan pak ustad tapi insya Allah di masjid al-mukarrabin ayo panggil sana ya ayo pengajian. Pengajian anak ada? Pengajian ibu-ibu ada? Bapak-bapak? Semakin anak dekat dengan orang soleh, insya Allah akan anak soleh saya. Amin. Ayo ngaji, ji, ji, ji. Ayo ngaji. Thank you.
kodasi bojak. Ya mekodasi, ya mekodasi Bang Yamik marake dasi. Araki mochi harayu orang ngaji. Ayo orang ngaji nih alus. Daradang dangdut, daradang dangdut tukang gendang, lanjutna borot. Lain nabi. Ya sebaik waktu kali operasi kalinya. Siap sanggup semangat kalau sudah siap. Insyaallah pada kami di dia ya Irma ya Irma. Irma itu ikatan remaja masjid. Di Bandung mah aya lanceukna Irma ngaranna Inem. Ikatan nenek-nenek masjid. Di rombongan ibu-ibu pengajian. Makin makmur ini masjid, makin banyak aktivitasnya, makin dihidupkan. Inilah perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan generasi kita dari godaan zaman. Amin. Godaan bagi anak-anak kita banyak apa tidak? Banyak. Banyak sekali, Pak. Godaan ayeuna nu bisa ngancurkeun generasi urang seueur pisan, Kang. Leres. Tadi budak bahasana kedah sae. Bahasana kedah gaul teu nanaonah bahasa luar kurang dikuasai. Meh komunikasi jeung orang luar sae. Tapi teu saeutik ayeuna Kang. Ya. Aya orang anu menyebut modern teh lain tina bahasa nanu luas, lain tina pergaulan nanu luas, lain tina pemikiran nanu kreatif inovatif, tapi ditingali teh pergaulan modern teh cenah bejana tina pergaulan bebas. Tah eta Ustaz. Naon sih dina hiji? Abdul Yusuf Ninga Fusat di kota dirinya tau cu di kota mah budak yang gak tinggal di gaul murid ngebikin kapuk di bereman buntu di behelan bengat di bodasan ayo bengat hidung ini duit di jalan ngomongnya rezeki anak soleh siap atuh nyepil. Aya pengamen dina mobil bus nyindiran kabudak nu hayang katingali modern padahal bukan modern. Nah, yang salah dalam penampilan barat namanya western ke barat-baratan. Cuma ada laguna pojok mojang gelis orang kampung di lubulan maneh na cicing di wari mojang gelis si ganuling long make baju ge. Oh eta bener bisa bener kasieunan disebut mojang kampungan kasieunan katingalun zaman duduk di bereman irung di antingan di sidik mojang gelis kesloba palatna di minuman sabu-sabu namun salah pergaulan papatah kolot ditinggalkeun hawa nafsu kalah diturut naudzubillah ini indalik omat neng cepot repepeli ulah arek taek kulit penting siapa penting lo baju dikiliuri sok ngaruksak kena kancing jeung saletik. Dikumahakeun. Insya Allah anak-anak kita pergaulannya soleh. Amin. Sok aya ibu-ibu nu curhat. Jeung nasab budak teh geus alus yeuh. Nasabna tos sae. Indung bapana teh saroleh. Kusabab pergaulanna salah, curhat ka ustad. Ustad, padahal euceu teh dae ka majelis taklim, tapi kunaon budak euceu ka majelis tak lazim? Bapana cakat sareng Ustad Al-Mukarrom. Kunaon budak eceul kalah deket jeung Al-Mugarom? Kunaon budak eceul teh bet salah gaul? Ya meureun bapa mah salah geol. Salah lingkungan, salah memilih teman. Hati-hati dalam memilih teman akan mewarnai kehidupan kita. Teraskeun. Lanjut. Baik. Bapak dan Ibu, kumaha? Dan yang opat
Oke, yang selanjutnya tadi menyambung amanat dari Pak Dekanen. Ini masjid hasil jerih payah kita, betul apa tidak? Rabu Nabi Nuh yang bisa nyelamatin anak kita di dalam masjid ini, lingkungannya lingkungan terbaik. Maka kalau ada azan berkumandang, ayat toaan di masjid ya. Hayya 'alas shalah. Sing yakin hakikatnya ieu teh panggilan ti Allah. Allah memanggil semua azan. Bukankah Nabi Muhammad ketika akan meninggal dunia, salah satu wasiat Nabi adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Mangmelangkeun ka umatna bisi ningalkeun salat. Padahal salat teh tiang agama. Ieu bangunan bisa kokoh karena aya tiang. Agama bisa ngadep dina diri urang, lamun salat geus diadegkeun, teu aya salatna runtuh agama dina dirina. Mudah terkena kontinensi zaman. Maka dipanggil azan, hayya 'alas shalah. Alhamdulillah saur Pak DKM obat jajar. Mudah-mudahan kesing langkung nabihan. Amin. Hayong langkung rajin ka masjidna hayong. Dibaca doana ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Tummana. Tummana. Wa biyasana. Wa biyasana. Wa kuduna. Wa kuduna. Jadi kita kan bosnya doa. Naon ya sawau doana ieu mah bosnya. Eta mah lain dibaca kadekan. Lamun hayang ka masjidna rajin, Allahumma tummana tumankeun. Wa biasana biasakeun. Wa kuduna bak kedahna teu dimamurkeun ku urang masjid. Cieu-cieu di ditu geus amin. Hayang mah dibaca eta mah doana. Hayang mah sok azan di dieu mana sok azan aya. Panggilah azan. Hayya 'alas shalah. Duaan ke masjid ya. Ombo beri tapi duaan. Ini azan suaranya kedengaran di mana-mana. Ke rumah kedengaran, ke jalan kedengaran. Yang sedang dagang juga ngedengar azan. Tapi kunaon teu sadayana nyampur deh. Panggilannya terdengar, tapi terkonek ya, terkonek. Ibarat dia mang cepat. Rumah ada bukan? Satu waktu Pak Ustadz saya ceramah ke daerah Garut Selatan namanya Cikoet. Istri, kebetulan istri kami pagi kerjanya di BNI. Di bank, Bu. Manis. Nah. Istri ustadznya di BNI bagian nunggu imah. Bung ayah nama ngalih gamelna KBJB. Nah, BJB. Bagian jaga budak. Jadi istri saya gak dimana-mana, dia di rumah saja, Bu. Saya ceramah ke daerah Cikelet jauh, penghujung. Tapi daerah nuhesi sinyal. Istri dari rumah nelpon kami. Ketika istri nelpon, saya di perjalanan. Lewat hutan, itu ayah sinyal. Itu udah asuk. Jadi itu asuk, kayaknya itu bisa konek. Di masjid, pakai toa, ada nage tarik. Hayya 'alas shalah. Tapi menyambut dengan dua rombongannya. Mereka tiada melihat tanda kebesaran Tuhan. Mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Saya masih penting, dijamin masih penting, sama sekali belum berkenan. Kenapa kau suka berkatakan sesama? Kau sana kemari, kau cerita keburukannya. Mang Cepote lo batei ningali aplikasi TikTok. Lain TikTok Pak Ustad. TikTok kita teh. Nya aplikasi TikTok ngarana teh Pak Ustad. TikTok. Mohon. Anu sok gigituan teh. Mohon anu sok gigian teh lo batei.
Berarti aplikasi TikTok katanya Pak Ustadz. Kan kare-kare baru datang ngobatin TikTok kan ya. Iya bahaya bahaya. Aduh soal update Pak Ustadz orang nabi mah Pak Ustadz. Update. Lagu-lagu nang ge rapal abdi mah. Nu mana? Anu gimana le kon mari se buat jatuh cinta terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya deh.